di sini tuh Bu, sekarang semakin terjepit tuh untuk adanya pencarian ikan, pendapatan ikan itu semakin jepit, semakin jauh adanya ada reklamasi, ada kapal yang labu atau jangkar. Labu dan jangkarnya kapal itu ya itu pencarian ikan nelayan sini semakin jauh. Nah, tentang adanya banyak pelabuhan atau reklamasi kan banyak kapal yang sandar di tengah alur. Jadinya mereka agak lama lah sandarnya, enggak terlalu cepat. Kalau bisa sih Bapak Presiden agar dokumentasinya apa surat-suratnya dari kapal dipercepat, jadi berlabuhnya di alur itu tidak lama-lama agar kita bisa mencari ikan di tengah. Rata-rata. Oh, 67. Oke. Ini senangnya itu di mana? Jenar. Ada 7 orang, Bapak. 7 orang. Buat nelayan. Itu masih nelayan, Pak. Kenapa? Kalau ngelayan harus nelayan, cuman untuk sekarang kan terakhir ini jadi bos. Jalan dibuka. Permisi, Pak. 1, 2, 2 ya. Oke, Bapak, lagi kunjungan kunjung untuk kunjung di Mantu dan Panjenengan. Kunjungan di alami kunjungan. Monggo cepat mawon. 1 orang, 2 orang itu aja. Jadi permasalahan di sini, Pak. Jadi sertifikasi lahan, Pak. Sertifikasi lahan, ya. Maksudnya lebih 1000 rumah nelayan yang terkerumah dan lumpur ini berdiri di atas tanah oloran, Bapak. Tempat tinggal. Oloran. Sertifikat berada di tanah oloran. Yang semula laut diburu dijadikan tempat tinggal. Oke, terus. Jadi kita ikutkan PT Asal yang ingin buatan cakar. Iya, Pak. Tabungan Menteri BPN. Ini apa? Desa apa ini? Ya, Desa Lumpur. Ada program sehat nelayan waktu dulu juga PT SL juga ada, tapi kami tidak bisa, Pak, memenuhi syaratnya, Pak, karena kami tidak bisa memenuhi syarat di luar tanahnya, Pak. Jadi untuk itu, Bapak, konsultan ini saya menyampaikan. Itu artinya itu dipakai kan kayak reklamasi kan? Iya, sama. Tanah. Sejarah tanah nih, sing gawe iku lurah, kepala desa. Gawe sejarah tanahnya bahwa ini oloran.
bisa kok. Bisa. Pak Bupati aja kalau Pak, gitu. Dan anu kan nanti kalau mentok di kementerian, anu ke saya Pak Bupati ke sana. Ya riwayat tanahnya Pak Bupati. Rampungi, ya pun yakin Pak Bupati. Ya. Bisa. Nanti konek Pak. Dari nelayan pencari ikan alat tangkap Pak, tolong diperbaiki dari lambung-lambung kapal yang ada di perairan Gresik untuk alat ini kita mencari ikan agar bisa enak itu Pak. Hanya kapal-kapal yang di tengah itu labunya lama Pak. Di sini banyak Pak, kapal-kapal tongkang, kapal heli, kapal campur baur. Jadi kita jarinya gelap menjadi korban, sering menjadi korban untuk para jangkar dan para lainnya. Kalau kita di alur, termasuk kita yang salah, aparat yang menindak kita. Kita tolong tindak kembali Pak. Terima kasih. Napa ya, Pak. Saya Pak, dari nelayan, mohon maaf ya Pak. Terakhir ini. Ya, masalah untuk aktivitas nelayan di sini, kalau airnya surut, itu perahu nggak bisa. Berarti pengurukan. Untuk pengurukan. Tolong ini dipikirkan Pak. Semua di nelayan pengurukan problemnya di situ. Kita pakai APBD Pak, sambut di pelengseng ya. Waktu undang-undang belum keluar kewenangan di daerah. Dan ini kan bukan provinsi ya. Semua aturan di perairan dari pantai itu kan sudah masuk ke provinsi. Tapi yang dulu sampun di Pelenceng nggak lebih kecil. Tapi kita tidak bisa ngeruk karena aturan itu. Yang kedua masalah BBM ini Pak, langka Pak ya untuk solar, kalau motor untuk nelayan. Belum kita subsidi nah. Di daerah sini, Pak. Nelayan. Karena apa, Pak? Kalau nelayan sini beli di pom agak sulit. Kalau mau enggak. Kemarin kita pernah. Ini sok. Dibatasi misalnya ya, dari 1.000 keluarga. Ya, itu sebulan ribu. Perlu berapa, nah. Nanti dropnya per bulan Pak. Iya. Itu ya? Siap. Ya. Ini sama Pak Treng kita kerjasama. Di desa apa ini? Kami siap. Asal Lumpur sama Kerong. Lumpur. Kelurahan Lumpur. Kelurahan Lumpur. Kelurahan Lumpur. Kelurahan Kerongan. Pak Menteri, ini saya dengan nelayan-nelayan di desa Lumpur. Kecamatan Gresik. Di Gresik. Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik. Ini banyak sekali tanah yang dimiliki nelayan tidak bisa disertifikatkan karena mereka memakai tanah oloran. Tanah oloran kayak tanah itu loh, sedimentasi, tanah reklamasi, tapi kelas nelayan gitu. Ini nggak bisa disertifikat padahal kan sudah itu sudah lama. Iya Bapak. Katanya enggak kata tanah timbul barangkali Pak. Iya betul kayak tanah timbul gitu nggih. Kurang lebih itu nggih. Iya, sebenarnya boleh Pak. Boleh. Kami akan oke nggih. Dikirim tim Pak Menteri nggih. Di desa Uluran desa apa Bapak tadi? Lumpur. Desa Lumpur, Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Kecamatan Gresik. Kecamatan juga Gresik. Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik, Kelurahan Lumpur. Nah, ya, kirim tim. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, bisa gitu kok, bisa apa? Nah, yang solar Pak, mungkin kerjasama sama KKP Pak. Yeah. Jadi kerjasamanya sama per koperasi. Enten koperasi nih. Jadi 1.000 misalnya 1.000 nelayan Pak, berapa dihitung per bulannya? Kita kasih kuota per jumlah 1.000 nelayan itu Pak. Berapa nelayan begi? 1.061. 1.200-an. 1.061 Pak. 1.061. 1.200 yang benar sing pundi? 1.061 dengan jumlah perahu 598. Oke, 1.061. Per bulan ini berapa kuotanya? Menteri Erik. Butuh solar kan kurang lebih 6 liter Pak. 6 liter, 10 liter. Satu perangkatan itu 10 liter. Nah, mereka 500.
pergi dan satu bulan itu paling relasi liburnya paling 2-3 hari. Berarti 50 liter. Per kuota Pak. Macam-macam Pak. Kalau pencari bon banyak teman-teman yang baru berangkat sehari bisa 30 liter. Satu perahu. Kan pencari lebonnya pakai mesin. Kalau BUMD boleh bikin SPBU khusus nelayan di sini. Kalau ini khusus nelayan Mikas namanya. Itu aja biar diberi kuota jadinya. Pak Erik, saking BUMD minta kuota ke Kementerian BUMN ngoten. Ya, anu nggih, apa dibuatin apa? Pertamini. Ya, seperti gitulah, Pak. Nggih, Pertamini. Tapi pemiliknya koperasi BUMD. Nggih, BUMD aja lah daripada anu. Mikas. Nggih, pon. Siap. Oh, nah, tadi kuota dihitung, oke? Okay. Kuotanya, Pak. Erik, ya. Tadi yang sertifikat pon, pon, Pak. Pon. Oke. Terima kasih ya. Nanti obatin ya. Kalau ini belum sertifikat, saya dilaporin, Pak. Ya. Atau nuwun.